ma'asyara muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya kaidah mengatakan inna syaraful ilmi bi syarafil ma'lum, sesungguhnya kemuliaan suatu ilmu itu sesuai dengan objek ilmu yang dipelajari tersebut. Artinya adalah semakin tinggi topik yang dibahas oleh ilmu tersebut, maka semakin tinggi pula ilmu tersebut. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, ilmu agama adalah ilmu yang paling mulia, karena objek yang dipelajarinya adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih mulia lagi jika objek yang dibahas adalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ilmu yang paling bermanfaat bagi seorang hamba dalam kehidupannya adalah ilmu tentang mengenal nama-nama Allah dan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asmaihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah memiliki asmaul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya, yakni menyebut asmaul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama tersebut. Mereka kelak akan dapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Ma'asyiral muslimin, di antara sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terindah dan terbaik adalah nama Allah Al-Halim. Al-Halim artinya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak segera memberikan hukuman kepada hambanya yang melakukan kemaksiatan, tidak segera memberikan siksa ataupun hukuman kepada hambanya yang melakukan kekufuran atau kesyirikan, kebid'ahan atau mengerjakan ajaran-ajaran agama yang tidak ada contohnya dari agama. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral muslimin, menunda azab tersebut untuk mereka, karena siapa tahu mereka bisa sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum dan menimpakan siksa kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbatin walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa'a ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi ini dari makhluk-makhluk yang melata sekalipun. Akan tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka ketika ajalnya dari makhluk-makhluk tersebut telah tiba, mereka tidak bisa mendapatkan atau mereka tidak bisa meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Quran surat An-Nahl ayat yang ke-61. Jika sekiranya setiap ada yang melanggar dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dihukum langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang tersisa di muka bumi ini. Akan tapi ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menundanya sampai waktu yang ditentukan, dan apabila telah datang waktu tersebut untuk mengazab mereka, maka tidak akan bisa ditunda dan tidak akan bisa dipercepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rabbukal ghafur dzur rahmah walau yu'akhidhuhum bima kasabu la'ajjala lahumul 'adzab bal lahum mau'idun
lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun lagi mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Akan tapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapatkan azab, yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Quran Surat Al-Kahfi ayat yang ke-58. Ma'asyiral muslimin, ini semua menunjukkan sifat al-halim yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara hamba-hambanya bermaksiat, hamba-hambanya berbuat syirik, hamba-hambanya kufur, hamba-hambanya mengerjakan ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka kasih sayang, Allah tetap memberikan mereka rizki, Allah masih memberikan mereka kesehatan. Siapa tahu dengan itu mereka bisa sadar, siapa tahu dengan itu mereka bisa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.